Kenaikan harga cabai di pasar tradisional Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung terus terjadi. Dari harga awal Rp60.000 kini naik menjadi Rp75.000 per kilogram. Namun untuk cabai besar mengalami penurunan. Dari harga sebelumnya Rp90.000 turun menjadi Rp65.000 per kilogram. Sebagian besar cabai yang dijual di pasar tradisional Pangkal Pinang berasal dari luar Bangka Belitung. Faktor cuaca buruk menyebabkan pengiriman jadi terhambat hingga menyebabkan kurangnya pasokan cabai yang berimbas pada kenaikan harga cabai tersebut. Kenaikan kalau harga cabai kecil sih yang lumayan banyak, dari harga 60 sekarang 75. Modalnya maksudnya, bukan jualnya. Kalau cabai besar mah turun. Kemarin 90, ini udah 65. Disebabkan apa ya? Kayaknya cuaca atau enggak pengirimannya sih kurang. Karena juga sepi sih di sini. Jadi mungkin bos-bosnya mengurangi pengiriman. Agak langka lah. Untuk penjualannya sendiri gimana? Penjualannya sepi sih sekarang. Mungkin dampak dari katanya timah nggak bisa dijual apa gimana, nggak ngerti sih. Cuman dalam minggu-minggu ini agak sepi. Akibat hal ini, pedagang pun mengaku penjualan cabai cukup sepi. Sementara untuk harga kebutuhan pokok lainnya masih stabil. Riyadi, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.